terima kasih Bungsu Kampang Basan. Saudara-saudara, kembali rakan dua pandangan kita. Nampaknya di pertandingan kikok babak yang kedua baru saja berbunyi, sementara kembali bola tergelincir keluar meninggalkan area pertandingan, tepat jatuh di hadapan daripada Bapak Murah Umam dan istri tercinta tentunya di BNK. Kami melaporkan tentunya saudara yang coba akan hadir pasukannya tim nasional Kota Ketapang yang coba nampaknya di backup pula oleh AAPI yang akan turun nampaknya di pertandingan anniversary nampaknya yang kedua di stadion ini Kecamatan Raja tentunya Mitraga. Kembali sebuah tekanan datang bergerak nampaknya dari AM bersihkan nampaknya Bos Waduyo didampingi nampaknya Bos Daeng 79 yang punya kota bola demikian terlepas nampaknya sebuah kontrol bola diberikan terusuk sebelah kanan di tujuan telah Abdul Kone tadi maksudnya di peraih top skor di bidang ataupun portak Piala Kabupaten bersama tim dari Kecamatan Sindang Jaya. Ini dah dia putra daripada Bapak Jumadi daripada tim Ketuk Belasan TKCMC Bapak Lurah J. Kali ini tentunya saudara yang coba didampingi Bos RW Boeng Mekar Jaya Motor juga nampaknya Bos Mugi dan kawan-kawan mencoba nampaknya kembali membangun sebuah tekanan tempat di sebelah kanan berbahaya umpan tarik. Bocah perdana kota Persiba Kawalan Kiri Sindang Jaya kembali menghimpati satu pemain lawan dikunjung cepat tampaknya daya kita saksikan di sesi dua pemain lawan ingin terlihat langsung arahkan bola dia ke dalam pertahanan pasukan tim kesebelasan TKC namun jatuh tepat bola pun dalam pelukan penjaga gawang di tubuh pasukan tim kesebelasan TKC MJ. Inilah pelihat nampaknya bajut ataupun si Wandiana Al-Hoir Metro Raga kirimkan lagi umpan melambung ditatap langsung nampaknya oleh Bos Alex Rubis dari Kota Gebang Sukadamai yang juga ada di kesempatan siang kali ini juga nampaknya Bos Tompel Airport Bos Ideng Jauh nampaknya Metro Raga kali ini kita nantikan yang sudah dipersiapkan kali ini nampaknya Agus Kondi yang berkata sedang pengalaman kami di kubu pasukan tim kesebelasan TKC bomber sebulan pengalaman coba sudah dipersiapkan oleh tim kesebelasan sehingga TKC nampaknya yang akan diturunkan di sisa waktu pertandingan kikok babak yang kedua penjaga gawang Alan Jendol inilah pihak nampaknya sang adik dari kota Bos Kiping Jauh kemudian di defender di sana si gelandang tengah daripada tim kesebelasan dari AM demikian coba datang kembali kunci sebuah alur serangan intercept dengan baik datang di sana Google Berlian melebar umpan diberikan coba langsung umpan masuk datang kembali menembus memecah kebuntuan di Kerawaga tim TKC namun berbarengan dengan itu wasit terjadi pergantian pemain di tubuh tim kesebelasan TKC Nandar keluar masuk Agus Kondi nomor punggung 9 satu lagi dari Lil AM keluar Muklas Sutanto yang nomor punggung 7 out adalah Asep Kusdiana nomor punggung 15. Ya, sudah datang sudah penonton nampaknya kembali harus terbesar jala gawang pasukan tim kesebelasan Lil AM Mitra Gatuk yang pertama kali akhirnya mampu dapat membongkar jala pertahanan tim kesebelasan baju merah Lil AM di sisa waktu pertandingan kikok babak yang kedua kali ini unggul sementara tipis 1-0 tim pasukan TKC Bapak Lurah Hasan Sudrajat ataupun Bapak Lurah Jack di sana Bos Muki kali ini terlihat juga nampak di sana Bang Sen ketua pemuda dari pada petakannya dan Agus Kondi di sana di berada namun kembali lambat dalam hitungan detik dibuang saja berjusur keluar meninggalkan area pertandingan yang nampaknya Bos Junet Bos Ambon Manizir nampaknya yang punya Rafa FC ataupun yang tidak akan menggelar nampaknya pertandingan Gilman Cup nampaknya pada tanggal 16 Juli 2022. Ya, terima kasih beliau sudah berkenan hadir untuk menyaksikan jalannya laga pertandingan di kesempatan siang kali ini yang sudah berada
berada di tribun nampaknya tempat kami melaporkan sebelah kanan tentunya saudara. Kembali nampaknya bungkai di TKJ ataupun di sana terlihat Bang Sen, Kosko Om Cipratus Api, kemudian nampaknya Bang Kodek Waratama, ikan pemain Persada Kota Dadap yang coba hadir mengawal langsung tim kesebelasan TKJ Aging. Juga nampaknya hadir kembali ke pemerintahan Kota Pangadegan adalah kita saksikan mencoba kali ini ketika bulan ataupun bung Ramdan turis nampaknya cerahnya itu dari kota Pangadegan yang juga hadir di sebelah kanan kami melaporkan kembali nampaknya kita lihat bola terjusir ke luar meningkatkan area pertandingan. Jalan pelaporan pandangan mata yang dipancar luaskan melalui jalan dari Republik Indonesia wakil khusus radio kota Lajang dipandu oleh reporter Anda Sokampang Basang Waspada Zino yang punya segudang papi Dr. Nation coba nampaknya hadir Om Kumi Suprato juga nampaknya ke Bapak Abu kemudian mantan goalkeeper si Walet Merah Melvina Raja Gatarlan Om Kuegri nanti yang pada siang kali ini beri nampaknya berada di sisi sebelah kanan kami melaporkan tentunya saudara kembali nampaknya satu tekanan tempat nampak dikosong dan terlahir sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim kesebelasan tim pasukan TKC ataupun TAM yang coba mengejar ketertinggalan Bos Daeng 79 yang coba nampaknya rada sedikit terkena kicing demikian di cuaca adem namun agak sedikit haruan agar kita nantikan dengan jaket merah pasukan yang mengingat tertinggal 1-0 yang coba untuk membongkar jarak gawang daripada tim TKC FC Papa Lulaje. Oh, kembali bola keluar tempat di hadapan nampaknya kali ini Bapak Arif di sana dari kejauhan sebelah timur kami melaporkan tentunya saudara-saudara PT Pandil nampaknya akan turun sambil pertandingan ini di pertandingan kelima tentunya babak perputaran dekat kedua akan menghadapi namanya Gatusa Ejin Braga mencoba sambil pertandingan ini kembali kami informasikan tim PT Pandil Indonesia akan berhadapan dengan tim kesebelasan Gatusa Ejin Braga kembali nampaknya ke lapangan saudara-saudara pertandingan yang terus dalam pantauan Bapak Mayor Andi Alfredo di kiri kami melaporkan PJ Jarak Tenang yang punya Liga Tarkam Banten adalah Bung Capos Gelang Lapak dan punya di Braga kemudian pertandingan yang juga terus diliput dan diabadikan oleh Bayah TV di Braga di Naga Kompetisi Anita Serik nampaknya Valentin yang kedua kita nantikan coba kembali Bapak Jisri Bisna nampaknya juga hadir Bosom Fan Aiden Pop nampaknya mencoba kali ini terus melakukan sebuah lobilasi kecil di band sebelah kiri kami melaporkan tentunya saudara angkat lagi bola ke tengah Tomwell ini darah itu bola-bola Agus Kode muncul dari belakang pemain bernama punggung 19 adalah Putra namun terlampau keras nampaknya bola meninggalkan area pertandingan dan terlahir sebuah sepak pojok nampaknya bagi pasukan tim kesebelasan TKJFC yang terus menguasai tengah lapangan jalannya laga pertandingan di pertandingan sikap babak yang kedua pertandingan terus nampaknya dalam tatapan Abah Haji Suami yang punya ayam bakar tidak rasa juga yang menjadi sponsor utama ataupun di laga kompetisi pada sikap yang kedua kali didukung pula oleh Ayur Sport Batavia Sport juga nampaknya Aki-Aki Pundung ini ayam arah juga nampaknya sandal triket dan lain sebagainya dari Pion terlahir sebuah tembakan gawang lakukan sudah ke tengah umpan diberikan tertahan saudara kita nantikan gol kedua baru saja berselang beberapa menit menjarak ke jalan gawang dari perhatian di sebelahan Real AM tentunya Mitro Raja berjaga gawang adalah Alan Jendol mencoba sempat terperangah kembali meningkat bola jatuh di kamar sendiri ke
dan kedudukan pun berubah menjadi 2-0 di tipe babak yang kedua. Yang pertama kita melihat sampai di sepak pambatan tekanan ataupun demi tekanan yang terhasil dilakukan pasukan tim kesempatan Real AM di lini tengah sempat sampai lagi-lagi terputus. Pembakan sudah dilakukan untuk menguji mental bertanding para pemain tim kesempatan Real AM sudah dilakukan nampaknya oleh coach pelatih kepala Wolfgang 79 yang termasuk mengejar ketertinggalan namun apa daya belum ada serangan yang cukup berarti tentunya bagi lini depan Real AM belum mampu dapat menembus dalam pertahanan tim kesebelasan TKC tinggal nampaknya papan kot 2-0 terjadi nampaknya di pertandingan pertengahan Kiko babak yang kedua tentunya saudara kembali satu panjang dalam jalan laporan pada dan badan melalui Bayah TV yang dipandu oleh kerabat Tiaranda Sokang Pambasan didampingi sensor diri kemudian kosong dan apa saudara-saudara tak putra kembali kita nantikan umpan-umpan satu Tony berbahaya kekumpulan dia sebuah finishing akhir yang gagal dilakukan oleh rekan Nabil Bani di sana gelandang tengah daripada tim kesebelasan ataupun TKCFC belum mampu sebuah tembakannya menambah pundi gol bagi pasukan tim kesebelasan TKCFC Bapak Lura Jek Konerwe Boeng kemudian Bos Mugi juga nampaknya bakal KKG TKC dan kawan-kawan terpilih saudara termasuk nampaknya rekan Sam lagu ketua pemuda daripada Bangga Degam yang coba terus hadir membackup langsung daripada TKC di yang sementara unggul 2-0 di kubur babak yang kedua sederhan lagi dia melepas datang di sana Eri Juanda tepuk tangan bola dia disusuk sebelah kiri ataupun kanan daerah pertahanan sendiri tepat di hadapan Bapak Lurah Umam demikian mencoba tanpa jatuh dengan ataupun hadir di band sebelah kiri kami melaporkan tentunya saudara-saudara yang akan membackup langsung tim pasukan tim nasional desa Ketapang pada siang kali ini yang cuma akan turun di pertandingan berikutnya di laga kompetisi nampaknya anniversary pada tim cup yang kedua kali di stadion di kecamatan Raja tentunya saudara kembali nampaknya sudah dipersiapkan dan ini kita nantikan lapangan saudara pegawai dan saudara penonton kedua gerakan tampaknya kembali dimiliki pasukan tim kesebelasan Real AM 3-0 harus dibobol tampaknya melalui gangguan kaki kanan lewat ujung batu barunya adalah Agus Konde di sana hingga mampu merubah kedudukan 3-0 mampu merubah papan ke di lapangan tentunya saudara-saudara bertandingan dalam tatapan Bos Gideng Jalong wakil ketua Karang Taruna Gelang Kuta Jaya yang mendampingi Bang Didi Beter wasit Bapak Wasit kembali terjadi pergantian pemain. Ya, dua sekaligus di kubu yang berbeda. Di mana terlebih dahulu Rahman dari TKC nomor punggung 16 keluar. Rahman dari TKC nomor punggung 16 keluar masuk Michael Goyot nomor punggung 8. Satu lagi dari Real AM Ferdi nomor punggung 17 dipersilakan keluar masuk Ferdian nomor punggung 2. Ya dari RAM Ferdi dipersilakan keluar masuk Ferdian nomor punggung 2. Ya. Ladies and gentlemen, saudara pegawai dan saudara penonton, pertandingan yang sudah terus dalam tatapan di sana Bos Alex Lewis dari Kota Gebang Sukar Damai hadir di bank sebelah kiri kami melaporkan tentunya saudara pertandingan juga terus dalam tatapan apanya orang nomor 1 di desa Ketapang yang terpengar keluar Bapak Lurah Umam tentunya saudara kita nantikan yang coba hadir di bank sebelah kiri kami melaporkan tentunya saudara mari kita lihat nampaknya sebuah tekanan ya oh, terima kasih nampaknya Bapak
Pantura Umang yang sudah kembali namanya mengirimkan umpan melambungnya ke tas berwarna biru bertuliskan angka 500. Terima kasih banyak Nang Panjang. Bapak Nura Umang dan Ucit Tercik dari BN sebelah kiri kami melaporkan yang kembali sudah mengirimkan umpan melambungnya. Agus Pandek. Jatuh nampaknya tempat. Tertutup nampaknya pergerakan demikian oleh penjaga gawang Alan Jendol. Penjaga gawang nampaknya produk daripada GBM 2 yang mendang pantaran Jafaro tadi harus terjatuh sering kesak hitam tentunya saudara. Bukan faktor sebuah kesengajaan karena bola 50-50 demikian tentunya saudara-saudara. Hingga harus dianggap sebuah pelanggaran oleh perangkat wasit dan dari ASKAP Kabupaten Tangerang adalah Bung El Badri didampingi wasit dan wasit. Yang pertama adalah Antonio Kamal Pasa, kemudian AW2 di sana Hasanuddin Bakso, itulah tiga wasit yang memimpin di jalannya laga pertandingan kesempatan siang kali ini dari ASKAP Kabupaten Tangerang. Cepat lurus nampaknya dalam pantauan Bung Jendral Lubis, agen pemain kota Persib Putar Cindang Sari, juga artinya Bang Gai, kemudian Bapak RT Wanda, Jaro Karmadan, para staf dari kepemerintahan Kota Raja yang coba hadir merekap langsung ajaran RTA Palestin Cup yang kedua kali tentunya saudara. Kembali pelanggaran jelas terlihat ke depan secara satu asisten masuk yang pertama Antonio Kamal Pasa. Sementara kita lihat sudah hadir senior saya Bapak Andi Kusisna yang penggawa Oscar dari PSC. Kita nantikan juga sudah mendarat. Terima kasih juga yang mencatat kami melaporkan juga Kirajati Kepusana ataupun Sang PP Pangadegam Pasur Keris adalah Bung Ramdan Hidup dengan kacamata hidung dan juga menjaga yang juga terus mereka memberikan sebuah dukungan kepada tim TKC. Kembali ke lapangan saudara kita nol kedudukan diberi yang kesekian Kiko Kopak yang kedua Michael Goya tintasi dari tengah dodorkan ke kaki dari para Agus Tonik kembali terlihat oleh asisten wasit yang ke pertama Bung Antonio Jamal Pasa melihat pergerakan Agus Tonik yang memang sudah berada dalam posisi objek di Braga. Kembali nampaknya kita lihat sebuah tekanan datang bergerak lagi bahaya sebuah tekanan dimiliki Real AM kembali menekan dirusuk ke belah kiri di ruang yang sempit kembali kita lihat tidak ada ruang tembak sesinya bagi pasukan tim kesebelasan. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Tuan Haji Lias yang juga nampaknya turut memberikan sebuah umpan melambung nampaknya kami biar kami melaporkan kembali kertas berwarna biru bertuliskan angka 500. Ya, terima kasih Bos Haji Lias nampaknya pengusaha limbah Kota Gandu Sindang Jaya yang juga memberikan sebuah nampaknya umpan silangnya ke meja biar kami melaporkan kembali ke lapangan saudara pendengar saudara-saudara Agus Konde sudah berada dalam posisi objek kembali memasukin sepatu barunya kali ini dan jumpakan satu gol bagi tim kesebelasan TKJ. Pemain pengganti setelah masuknya Agus Konde merubah skema pertahanan permainan bagi pasukan tim kesebelasan daripada TKJ FC. Bapak Lurah Hasan Sudraja, Bapak Lurah Jek, Bos Budi, Bos Kari Boneng, Bukan Jaya Motor, Diteragan, kembali kita lihat sebuah tekanan datang, kembali kepada sebuah tekanan ataupun bos pajak di sana kita saksikan apa yang terjadi Bapak Alfis selaku Sabdesa dari kota Pangadegang yang cuma juga hadir di pihak sebelah kanan kami melaporkan bergerak di sana si kelok 9 ngadul balik jelas nampaknya kita lihat terdukul Merian pemain produk daripada Aneka Cabe Junior wajah berdarah kota Rimpang Sindang Kasih Kecamatan Sindang Jaya. Ya, terlihat nampaknya oleh kacamata wasit Bung El Badri memang sudah kembali berada dalam posisi offset secara sekarang. Kembali nampaknya Bos Odoi Zilok yang punya segudang papindok demikian. Ketua baru Oltar Melvira Rajan juga nampaknya terlihat tadi menjaga gawang dengan julukan si walet merah nampaknya Okling Rizami nampaknya saudara. Kembali kita lihat nampaknya tipis pergerakan ataupun rangkap offset yang dilakukan di pasukan Rim AM Bos Wario sang pemilik daripada wasit Papindun dan juga Gento Presiden juga nampaknya sang pemilik Bakso Mandiri Bakso bisa ambil sendiri dan dengan sebaran kita nantikan sang direktur utama daripada Real AM Timba Jumilah nampaknya yang coba cukup tebal tertinggal di situ waktu pertandingan
Niko Kovac yang kedua. Sementara melihat kita melihat kesakitan dalam cedera entry kaki kanan ataupun asal kurang yang mulai kamu di sekitar itu saja. Dirasakan para pemain jersey 11 dan Real AM di sana. Baru sedang melihat sebuah perawatan kecil. Tolong sudah kokoh ready. Inilah dia nampaknya bermain di daerah pertahanan sendiri cukup berani. Dorongkan bola ke sektor sebelah kanan di sana Adelman. Edi Juan. Nah, dan saudara pendengar, saudara penonton, berakhir sudah nampaknya pertandingan kickoff babak yang kedua dan terakhir adalah gol tinggal bagi pasukan tim kesebelasan tim pasukan PKC 0 bagi AM. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Rio Bos Teni 79 dan keluarga besar Real AM yang sudah ikut berpartisipasi memeriahkan di piala acara Pesta Seni Para Bintang yang kedua kali. Permainan adalah sudah cukup menarik.